gagal ngedidik itu bukan diukur dari pindah agama, ngerti? Gagal ngedidik itu lo disekolahin dari kecil sampai gede, lulus-lulus lo gak berguna, pengangguran, ya kan? Gak bisa tanggung jawab buat hidup lo sendiri, kriminal, punya masalah sana-sini, cari masalah, nyusahin orang tua, itu gagal mendidik. Gak bisa baca, tulis, itu gagal mendidik. Kalau pindah agama tuh gak ada kaitannya dengan gagal mendidik. Manusia makin dewasa, makin merasa punya hak untuk ambil keputusan itu sendiri. Karena semakin dewasa dia semakin tahu mana yang baik, mana yang buruk menurut dia. Justru orang tua gue tuh keren banget, tahu. Kenapa gue bilang keren? Karena dia berhasil ngedidik gue menjadi orang yang gak suka menghina orang lain. Dia berhasil mendidik gue untuk gak ikut campur sama urusan orang lain. Keren banget gak orang tua gue? Gak ada kaitannya ngedidik sama pindah agama. Ya, intinya gue kasih tahu sama lo, orang tua gue tuh sangat-sangat-sangat keren. Bisa membentuk gue semandiri ini, sekuat ini, setegar ini. Biarpun gue gak tinggal sama mereka, tapi gue bertahan atas doa mereka. Dan sekali lagi gue tekenin, soal agama itu personal. Nah, jadi kalau misalnya lo masih suka berbuat gak baik dengan membenci, menghina, menghujat orang, nah itu dia yang gue pertanyain, lo punya agama gak? Karena setahu gue, semua agama itu mengajarkan kebaikan, jadi harusnya hasilnya baik dong. Bener kan? Coba sibuk koreksi diri sendiri aja deh. Gue gak butuh dikoreksi lo. Dan tadi lo bilang apa? Kalau gue adik lo, udah lo coret dari kakak. Puji Tuhan lo bukan siapa-siapa gue. Dipikir-pikir lagi kalau mau menghina orang, gak usah bawa orang tua. Semoga Tuhan ngampunin dosa-dosa lo ya. Biar Tuhan juga ngampunin dosa-dosa gue. Makasih.